terutama di Kelantan lah, Terengganu, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Perak. Ah, yang mana tak tahu lagi tu. Kita cover di 6 buah negeri perempuan. Amboi, semua nak muka saya ni. So, cara pembelian kita ada 3 cara lah. Melalui cash, by progress, yang kedua melalui loan. Kita ada loan LPPSA, loan SKKP, loan bank dan juga untuk personal loan, perempuan yang akan uruskan sendirilah. Dan juga cara ketiga adalah KWSP dari akaun kedua. So, yang mana nak bertanya soalan dengan pihak kita, bolehlah tinggalkan soalan tuan-puan di ruangan komen kita. InsyaAllah kita cuba jawab persoalan tuan-puan. So yang mana tak tahu lagi, sekarang ni kita berada di mana? Kita berada di live tapak. Tekan apa tu? Memilih cara pembayaran secara cash lah tuan-puan. Secara cash by progress lah, bukan bayar sekaligus. By progress 3-4 kali pembayaran. Jangan risau tuan-puan. So yang mana nak tahu cara-cara nak mohon nak buat rumah dengan pihak kita ni macam mana, boleh tinggalkan nombor telefon dekat ruangan komen kita, ataupun letak dekat dalam beg biru kita, ataupun boleh tekan link dekat bio kita tuan-puan. So berapa minit dah? 3. So yang mana tak tahu lagi, pihak kita cover di 6 buah negeri lah. Yang lokasi pertama kita cover di Kelantan, yang kedua di Terengganu, yang ketiga di Pahang, di Selangor, di Perak dan juga Negeri Sembilan tuan-puan. So yang mana tak tahu HQ kita ni berada di mana, HQ kita berada di Kota Baru Kelantan, di Bangunan Sapura tingkat 3. Nak cari pegawai kita, nak berusaha dengan pegawai kita secara dari, secara berjumpaan, boleh saja datang walk in dekat kita punya HQ lah, ataupun set kat appointment antara kita lah, supaya pegawai kita akan berjumpa dengan pihak tuan di lokasi tanah tuan terus. Senang kita boleh tengok macam mana keadaan tapak tanah tuan-puan. Yang mana ada soalan-soalan nak bertanya kepada kita, boleh tinggalkan soalan tuan-puan di ruangan komen kita lah. InsyaAllah kita cuba jawab tuan-puan. So mari kita tengoklah keadaan sekeliling rumah customer kita. Ramadan tuan-puan tengok dekat bahagian atap ni, kita bagi atap genting lah. Untuk package rumah kita ni, kita bagi atap genting lah. Dekat bahagian atas tu ada buah buntung tuan-puan. Yang ni memang letak dalam spek kita lah, memang termasuk dalam spek kita. Dekat bahagian tu kita tengok jenis tingkat labuh. Dan juga kita bagi sliding door. Untuk package rumah, kalau macam tuan-puan tengok sebelah ni, spek dia adalah tingkat labuh, tingkat busu. Macam yang ni dia tak buat tingkat busu ya, dia buat tingkat labu sahaja. Dan satu sliding door, dan kita akan bagi 2 pintu daun berkasih lah tuan-puan. Macam kasih ni kita ni, kalau tuan-puan tengok dia memilih warna kelabu. Tema kelabu tuan-puan, sangat cantik, sangat mewah, sangat elegan. So, mari kita masuklah. Kita lalu kat sini, kita tengok lah berapa kek macam ni. Untuk keluasan 800 kaki persegi di Kelantan, bina secara kes hanya 124K sahaja tuan-puan. 124K sahaja. Tak mahal tuan-puan. Yang mana nak bina secara kes, untuk pakej prima kita bermula dengan keluasan 800 kaki persegi, 3 bilik, 2 bilik air. Full spec tuan-puan. Dengarlah. Cantik tuan-puan rumah ni. Betul, memang cantik lah. Pandai customer kita pilih design. Untuk pakej prima kita, kita terdapat pelbagai jenis design tuan-puan. Terdapat pelbagai jenis design dan kita sediakan lebih daripada 30 jenis design tuan-puan. Selain daripada rumah tingkat, kita juga mendirikan prima tingkat setengah, prima tinggi dan juga prima dua tingkat. Kita menyesuaikan keserasa tuan-puan lah nak buat jenis yang macam mana. Jangan risau. Dekat yang mana ni? Dekat mana ni? Sekarang kita berada di Talo Pasir Mas tuan-puan. Di Kelantan. Sebab HQ kita berada di Kelantan, jadi kita melawat apa
yang mana ada. Saya minta nombor telefon, saya tukar rumah. Boleh boleh tinggalkan nombor telefon di ruangan komen apa? Boleh apa PM kita direct, boleh tinggal nombor telefon. Kita akan akan hantar kepada pegawai yang direct pada nilah bahagian tukang. Boleh tinggal nombor telefon di kita punya PM direct ke kita ke, boleh. Hadi support, terima kasih. 270 lebih ribu. Okey, bukan ini. Jadi kita masuk review dalam rumah eh. Ni penerangan dahulu, penerangan daripada luar lah. Daripada Cik Aina. Puan Aina. So, masa tuan-puan tengok dekat sini dalam spek kita yang kita akan bagi untuk package rumah kita tingkat labuk. Macam customer kita ni tak memilih tingkat busi lah. Sepatutnya akan ada tingkat busi lah untuk package rumah kita. Yang ni, kalau macam tuan-puan, tak minat untuk tingkat busu ni. Rasa macam relaksif lah. Nak kena tambah lah ke kiri kanan macam tu kan. Nak buat tingkat lah. Dia pun boleh jaga masalah. Dan dia pun dia masih tak kena. Alhamdulillah. So dekat bahagian ni, kita pun tengok lah ada ruangan lancar. Keluasan berapa? Keluasan 1,808. Besar rumah ni. 1,808. 1,808. Untuk keluasan rumah ni, bermula, untuk pakej prima kita, bermula dengan 800 kaki persegi. Macam rumah customer kita sekarang ni, keluasan dia 1,802 kaki persegi. Jom kita masuk ke dalam. 802. Berapa rumah ni buat? Berapa? 272K. Okey, penerangan daripada Aina tu memang jelas padat. Okey, kita akan masuk ke dalam rumah ni. Okey, sekarang kita apa, takut tak ada line sebab Facebook biasanya kalau dah line slow sikit dia dah tak boleh lah. Dia bukan macam TikTok ke Instagram ke. Okey, kita nak tunjuk bahagian dalam rumah ni. Bahagian luar kita dah review agak lama. Okey, kita masuk ke bahagian dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, untuk rumah ni, boleh tengok di design dia. Okey, boleh tengok design dia. Kita tunjuk daripada bucu-bucu daripada sini lagi. Dia ada dua sliding door rumah ni. Ada dua sliding door. Ini dapur, di bahagian dapur, table top dia. Okey. Okey, kipas. Only terus pasang kipas. Okey, bahagian ruang tamu ni. Mungkin ruang tamu atau ruang keluarga di kawasan ni. Boleh tengok pada dia ada satu, sediakan satu bilik air. Line lag ke? Minta maaf. Minta maaf, line lag. Kalau masuk dalam habis memang lag. Masuk dalam habis memang lag. Kita keluar balik ni. Terpaksa keluar balik. Okey. Okay, kita masuk sekali lagi. Bagi dalam. Kalau lag tu minta maaf lah. Kalau macam line sangkut-sangkut ke. Burn apa. Terus burn ke line tu memang. Dah tertendang macam tak dia. Minta maaf lah. Tu memang. Setiap tempat live tapak ni memang. Majoriti kami buat live tu memang. Line tu slow lah. Okey. Untuk penerangan. Kita dekat dengan bahagian luar dulu lah. Okey. Sebab takut line tak ada. Okey. Untuk ruang ni dia mungkin ni ruang tamu atau ruang keluarga. Okey. Sebab dia ada dua ruang. Ada dua ruang. Boleh tengok ruang yang pertama. Di sini ada tiga bilik. Tiga bilik. Okey, jelas eh. Tiga bilik. Okey, kita nak masuk ke bilik yang pertama. Bilik itu master bedroom. Master bedroom ni boleh tengok tu rasanya rasa 12 1210. Lupa untuk master bedroom 1210, tak ingat dah berapa. Tak apa-apa, nanti kita tanya, kita semak balik. Boleh bertanyalah. Kalau macam ramai bertanya tu kita semak terus. Okey, untuk ini bilik master bedroom. Okey, disediakan master bedroom memang biasanya memang kita sediakan sekali dengan tanda. So, hadir support, terima kasih. Boleh siapa boleh share komen yang nak mana nak bertanya tu boleh-boleh, tak ada masalah. Okey, boleh tengok untuk tandas
dia disediakan tandas dalam bilik master bedroom ni. Kalau lain silu minta maaf ya. Sebab kita kalau lain tapak di menggunakan Facebook pula, memang majoriti di mana-mana pun sangkut lah lain kita. Okey. Boleh tengok keluasan dan color dia pilih oleh owner. Dia rumah ni dah hampir siap, bukan hampir siap, rasa dah siap sepenuhnya. Cuma tinggal serah kunci dan cuci dalam. Tinggal cuci dan serah kunci. Okey, boleh tengok. Disediakan kipas. Okey, dah ada elektrik lah. Memang rasa rumah ni akan serah kunci dah tak lama lagi lah. Okey. Sekarang kita tengok bahagian tandas dalam satu apa bilik master bedroom ni, memang kita akan sediakan satu tandas lah, kebiasaan memang macam tu. Okey. Boleh tengok keluasan tandas dia. Design dia memang dia mozaik dia buat setinggi ni. Tinggi beberapa kaki dia lupa. Hadir support Encik Adi. Terima kasih Rosa ATH. Boleh tengok kita ni in sinki, dia sediakan sinki, tak payah ambil wudu. Tandas lah, dia tak ambil tu dah tandas cangkul ni. Tandas duduk, sorry. Okay. Jelas lah, kalau lain sangkut beritahu, kita kena keluar lah tu. Sejuk kipas dia ni, best. Okey, dia beri pula dengan apa cermin, bukan cermin bocu lah, bukan tingkap bocu lah dia beri. Okey, keluasan daripada luar, kita tengok. Okey, kita dah review bilik, bilik master bedroom ni. Master bedroom ni kebiasaannya yang bina tu memang ibu bapak lah yang duduk ya, master bedroom ni. Yang second, bilik third ni, bilik ketiga dan kedua ni kebiasaannya anak-anak dia ataupun tetamu-tetamu dia yang hadir nanti, walaupun kalau tak ada anak tu tetamu dia. Okey, kenapa nampak kecil rumah ni? Dia bukan kecil, daripada luar nampak besar rumah dia kan. Tapi dia buat dua. Boleh tengok. Kita review di sebelah ni dulu ya. Kita review sebelah ni. Okey, ini bilik yang kedua. Okey, boleh tengok. Elektrik semua dah jadi. Kipas. Ini bilik yang kedua bagi bahagian ni. Bahagian sebelah ruang kedua ni. Okey, bilik kedua tu rasanya mungkin 10-9. Mungkin. Untuk desain, kalau yang bertanya, desain ni desain Mikaela. Okey, desain Mikaela, keluasan rumah ni 1,802 kaki persegi. KPS, square feet. Mana ni bear? Ni pasir emas. Salo, pasir emas. Pak Sudeng. Hadir support, ni Syahirah. Okey, hadir support. Terima kasih. Lain led tak tu. Kalau led kena royak. Kata royak. Jadi macam kita cari korek tu payah. Macam orang tu tak apa dia ni kecek sakut. Okey, untuk bilik kedua ni tak ada apa-apa, kita dah review. Okey, untuk mozaik dia memang comel lah. Yang design ni memang comel lah. Ni dia boleh cuci lagi. Sebab tu kita masuk dengan kasut. Kalau kita masuk dengan kaki lagi dengan tak ada kasut, rasa memang cemak kita lah. Sebab dia pun tak cuci lagi. Kalau dia cuci dia, memang kita nak masuk pun fikir dua lah sebab rumah orang lah kan. Rumah ni tinggal nak suruh kunci je lah. Okey, ini bilik yang kedua. Okey, kita masuk ke bilik yang ketiga. Dia tutup dulu. Bagi elektrik murah. Orang bayar bil elektrik ni. Okey, ini bilik yang ketiga. Bilik ketiga ni kita, dia ada design dia like, macam sikit lah. Dia macam luas sikit. Boleh tengok. Macam contoh sini kan. Boleh tak almari di kawasan ni? Memang desain Mikaela ni memang smart lah, memang cantik lah. Okey. Ni bilik yang ketiga. Oh, panas. Kena buka kipas ni, panas. Okey, kipas kita dah buka. Boleh tengok desain-desain dia. Okey, mozaik dia pakai mozaik yang sama. Memang comel lah mozaik ni. Okey, mozaik ni memang comel.
Buka sikit panas. Color dia pilih dua color iaitu putih dan biru. Warna putih dan biru. Memang comel. Banyak kira yang pilih warna biru ni tak ada orang lain lah. Anak lelaki dia, anak jantan dia. Jantan ni digelar sebagai binatang dan anak lelaki dia lah. Okey. Yang mana tahu untuk proses pembiayaan ke para Zainal hadir support. Terima kasih para Zainal. Semoga sihat. Semoga cepat sembuh. Okey. Untuk nak tahu cara pembiayaan rumah, jenis rumah, bukan jenis rumah, ke semua jenis rumah kita. Kita ada empat cara pembiayaan. Okey. Itu ada empat cara pembiayaan. Yang pertama itu secara cash. Cash ni majoriti gila paling senang. Tanah pertanian pun dia paling senang. Tanah nama ramai ke, tanah ada masalah yang tak teruklah kalau masalah macam tu tak elok tu ada masalah juga tu untuk cash. Okey. Cara yang kedua kita ada cara loan bank. Okey, dan ketiga kita ada secara LPPSA. LPPSA khas untuk kaki tangan kerajaan. LPPSA khas untuk kaki tangan kerajaan, government. Okey, yang keempat kita ada secara KWSP account 2. Kenapa akaun 1 kita tak boleh keluarkan? Okey, akaun 1 ni dia khas untuk 55 tahun ke atas. Okey. Kalau 55 apa? Kalau nak keluar akaun 1 tu kena umur 55 ke atas lah. Jangan nak tua pula. Contoh. Sekarang ni yang boleh apply ni akaun 2 lah. Boleh juga dia boleh combine macam dia ada duit cash, lepas tu tak cukup. Boleh keluarkan duit ke SP account 2 tu untuk cukupkan. Boleh bina secara cash dengan kita. Proses pun lagi senang dan cepat lah. Mungkin rumah kita siap dalam 6 hingga 8 bulan kan. Kita dapat 6 bulan. Macam tu. Haris Zulkifli, hadir support Haris. Terima kasih Haris. Terima kasih. Okey. Dah tengok ke semua bahagian ni? Ni dapur. Kita dah tunjuk ke semua keseluruhan bahagian sebelah ni lah. Rumah ni dia ada dua bahagian. Di sebelah sana pun dia ada. Okey, kita tunjuk. Kita tunjuk. Okey. Oh, ada orang. Tukar. Boleh. Kita boleh. Dah. Okey. Jelas ke line tu? Minta maaf lah kalau line lag ke apa ke sangkut ke. Okey, ni di sebelah ruang yang luas. Di sebelah ruang yang luas. Kita ambil yang keluasan 1802 kps kaki persegi square feet kita ni memang luas. 1800 ni. Di zaman Kaila ni jenis melebar bukan memanjang. Memang smart lah kalau tanah tu jenis melebar. Memang boleh bina kita, boleh konsep kita cantik ni. Okay, kita tunjuk daripada kawasan ni. Dia memilih dua color jugalah di kawasan ruang tamu ni. Ini kita rasa ruang tamu ke ruang keluarga. Rasa ruang tamu lah kalau macam ni. Luas juga. Okey, dipenuhi dengan kipas. Hari tu kita dah datang, hari tu kita ada review. Rumah ni memang tak siap lagi lah. Kipas tak masuk, color tak sepenuhnya ada. Lepas tu ada tak complete banyak lagi lah dalam bulan lepas lah. Awal bulan lepas ataupun bulan 5. Macam tu kita lupa. Rumah ni... Luas rumah ni weh, berapa kps? Pak Suding kalau nak tahu rumah ni kita keluasan dia 1800 luas Pak Suding tak? Pak Suding boleh bina dengan kita lah dengan keluasan 1800 sebab Pak Suding ni tengok pada gaya tu memang ada duit lah. Okay, insyaAllah nanti ada rezeki Pak Suding boleh bina rumah macam ni lah. Ke Pak Suding nak suruh kita, Pak Suding boleh contact kita lah. Pak Suding boleh contact kita untuk bina rumah. Boleh contact kita, Pak Sedeng. Kita tolong submit, tolong saya mak kelayakan. Saya tengok pada Pak Sedeng ni, mungkin orang ada duit lah. Sebab semua orang ni rezeki masing-masing. Okey, kita tunjuk bola kecek masa. Kita nak review rumah ni hari ni. Sebab masa kita tak lama untuk review rumah. Okey, ni keluasan dia. Di dapur dia pun dia letak kipas. Mantap owner. Dia letak kipas di dapur dia. Tengok sini eh, kita bilang berapa kipas dia, kita ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 kipas di ruang yang sama.
Satu di dapur, dua di ruang tamu. Apakah owner dia tak nak letak aircon ke? Memang baik lah owner dia. Kalau letak aircon lagi sejuk lah. Berkali-kali ganda lagi. Line lag ke? Line lag. Boleh kau ambil tu? Kita tak tahu line lag ke tak, line sangkut ke tak, line ada problem ke. Kalau problem kita kena keluar rumah lah. Kena review daripada luar balik. Untuk bagi stable line dulu. Okay. Kita baru review bahagian ruang tamu. Dah nampak semua kan? Ruang tamu dia. Memang smart kan? Smart. ATH Group ni membina rumah di atas tanah sendiri dengan cara yang Alhamdulillah setakat ni memang customer puas hati lah. Tak ada masalah dengan kita punya design ke. Majoriti kami dapat pun komen daripada customer memang terbaik ATH ni. Lepas siap tu kita serah kunci customer kadang-kadang dia bagi. Kita minta rate dia 10/10 tapi dia bagi 100/10 lebih pula. Alhamdulillah rezeki bahawa ATH ni buat rumah dengan apa puas hatilah untuk customer. Kita tak buat secara cincai ke, kita bukan nak burukkan kontraktor lain tapi kita cerita tentang kita. Tentang ATH Group. Kebaikan ATH Group ni. Line okey, Rosa. Terima kasih, Rosa. Farah Zainah, terima kasih. Line memang okey, terima kasih. Okey. Saya buka kipas ya, panas ni. Tapi buka sikit sudah lah. Warna malu nanti. Kena bayar bil. Okey. Ini ialah master bedroom. Master bedroom kita. Kita ada dua di sebelah sana ni, tadi kita dah review. Master bedroom kemungkinan keluasan dia ialah 12 per 10 atau 13 per 11. Lupa lah tadi. Kalau nak tahu juga kita kena bertanya lah. Sekejap lagi saya bertanya pada saya punya kawan lah yang mana ada tadi. Okay, boleh tengok keluasan rumah bilik ni. Dan kalau dipilih ruang tamu, kalau sama. Dalam bilik kalau sama. Tengok ni. Kita pilih kalau biru dan putih. Biru ni biru laut. Ya ke? Biru muda lah, biru muda. InsyaAllah. Sebab saya sendiri pergi review rumah orang. Puas hati lah ini buat rumah. Yang mana nak buat kita tu kan? Dia kata harga melebihi ke tak. Kita melebihi pada kualiti bukan kuantiti. Kepuasan customer melalui kualiti bukan kuantiti ya. Kalau kuantiti tu dia macam kalau ni ramai lah tarikan. Kita nak kepuasan. Sebab kita nanti siap rumah, komplain pada customer kebanyakan. Baiklah kita tak nak dah siap rumah, komplain pada customer tu keburukan kepada kita. Kita tak nak macam tu. Sebab kita nak bagi rumah secara keikhlasan lah kita buat. Okay. Boleh tengok kawasan bilik ni. Satu bilik master bedroom ni disediakan satu tandas. Satu tandas disediakan oleh master bedroom ni. Okey, design Mikaela ni tak pelik. Sebab dia memang design terbuka. Design melebar. Okey, baru kita nak review bahagian ni. Sekarang kita nak masuk ke tandas. Apa yang ada dalam tandas ni boleh tengok. Apa yang ada dalam tandas ni, kita sediakan wadah setinggi berapa kaki, kita tak ingat. Okey, memang kita sediakan wadah setinggi. Luasan tandas ni pun tak pasti. Okey, jadi untuk sinki, kita sediakan seluruh sinki. Sinki untuk basuh tangan, tapi standard kalau orang berompok kan dia kena ada standby. Cermin di sini. Sebab apa? Makeup wajib. Okey. Boleh tengoklah. Kita ada sediakan sinki. Okey, kita sediakan pipe air wudu. Rumah ni kelebihan dia air dah berfungsi lah. Air api semua dah berfungsi. Kita dah cuba dah tadi semua. Okey, ni bahagian pipe air, pipe tandas. Okey, ini tandas duduk. Tandas duduk. Pintu pula kita pakai pintu by phone. Cantik dia sambil tu dia. Sekejap tutup. Tolak. Boleh tengok ya design. Tolak punya by phone. Pintu by phone memang smart lah pintu ni. Okay, tandas dah tahu kan semua kan. Kita ada
shower, hot shower lah. Mandi. Lepas tu kita ada cermin lah untuk buat. Selalu kalau mandi dia tu rasa buat panas lah lepas kita keluar. Keluar tu sejuk tubuh. Okay, kali ni Aisyah ada buat jugalah cermin. Dua cermin untuk kita buka. Banyak punca dia lah, banyak punca dia cermin ni jugalah. Datang dah tu penting juga cermin ni. Okay, dah jelas? Nak kita review bahagian bilik kedua dan ketiga. Okay, jom follow. Okay, kita dah keluar kepada ruang tamu. Kembali kepada ruang tamu. Yang ruang tamu ini mempunyai dapur yang terdekat. Boleh tengok dapur yang terdekat ruang tamu ini. Oh, dapur ini table top setinggi 7 kaki ke 10 kaki. Okay, kita masuk ke bilik yang kedua. Come on. Okay, bilik kedua ni jangan risau, kipas berfungsi. Boleh tengok. Wow, baik. Okay, ini design ini yang kedua. Bilik yang kedua ni kita disediakan dengan owner disediakan dengan satu colour sahaja. Satu colour iaitu berwarna putih sahajalah. Bilik ni berwarna putih. Dia buat warna putih lah. Memang apa nampak chill, cool dan tenang nampak bilik ni. Okay, bilik ni boleh healing kot. Okay, boleh tengok. Pada mozek dia, dia buat macam di sebelah sana lah, sama macam sebelah sana mozek dia. Okay, memang cantik design mozek dia kan. Cantik design mozek dia. Yang hebatnya bilik ni, dia sediakan tanah juga. Hebat bilik. Bilik ni walaupun kecil-kecil, dia nampak kecil kan. Keluasan dalam 10 9. Okay, lepas tu kita boleh tengok dia sediakan tandas lagi. Okay, boleh tengok tandas ni memang dia sediakan mozek yang agak tinggi juga. Lepas tu kita kesediakan seperti yang tadi lah. Ada sinki, kita ada pipe air wudu, pipe tandas, dan kita ada tandas duduk. Okey, kita ke bilik nombor 3. Sebab bilik nombor 2 ni dia tak ada benda dah, kita nak review. Sebab dia tak banyak benda pun dalam bilik ni. Dia macam tak luas sangat. Kalau tak puas hati kita pergi balik. Cakap je nak pergi bilik nombor 2, kita pergi balik. Aslam Property, hadir support. Terima kasih Aslam. Kita ni bagus pencari support kita. Dia walaupun dia sibuk macam mana, dia call ramai orang ke customer, serbu dia, contact dia, bahawa dia dan layan lagi kita punya live. Kita punya team terbaik lah, terbaik. Okay, kita masuk bilik yang ketiga. Bilik yang ketiga, colour memilih, owner memilih dua colour. Owner memilih dua colour. Kita buka kipas. Panas. Okay, kita dah buka kipas. Kipas sedang memusing. Start engine. Okay. Untuk colour ni ialah colour biru laut rasanya, sebab dia agak muda. Okay, lepas tu dia sebelah sini dia memilih colour biru, dan sebelah sini dia pilih colour putih. Jadi kalau pilih mana dua ni nampak semak memang cantik. Okay, tandas ni terbahagi kepada dua. Macam mana ni tanah terbagi kepada dua? Okay, kita cerita lah tanah terbagi kepada dua tu macam mana. Okay, tanah terbagi kepada dua ni sebagai contoh. Boleh tengok lah. Dia bersambung dengan dapur dan ruang tamu. Wow, menarik. Setiap bilik ada tandas lah maksudnya kan? Ya, betul. Setiap bilik ada tandas. Setiap bilik ada tandas, boleh tengok. Pintu bifold. Bifold ke bifold saya tak tahu. Tak pasti lah kan. Okay, ada lampu dah. Dah berfungsi dah semua rumah ni. Kita review ni memang puas hati lah. Rumah dah 100% siap. Cuma just tak cuci, tak suruh kunci. Macam tu. Okay, boleh tengok di kawasan tandas ni. Kita ada sinki. Macam biasa kita ada sinki. Kita ada air semayang ni. Okey, lepas tu kita ada pipe tandas, dan kita ada tandas duduk. Bagaimana ini berfungsi? Macam mana berfungsi?
Okey, nak tahu dia berfungsi macam mana, sebab apa orang dah tak tahu macam mana berfungsi macam ni lah. Sebab kita tak pasang lagi, kita tak nampak. Kalau saya buka ni, dia basah saya ni. Okey. Okey, kita keluar kepada bahagian ruang tamu balik. Bertengok, jelas ya. Kita dah tak lama untuk end live. Saya terangkan sekali lagi, rumah ni di bawah konsep Mikaela. Mikaela ni di bawah Prima, design Prima. Design Prima ni majoriti design kita memang smart, memang cantik design Prima ni, tak ada masalah. Dari segi apa, kelengkapan memang lengkap lah, sebab Prima ni dia antara full spec lah, antara full spec. Jadi keluasan rumah design Mikaela ni yang kita datang review di Pasir Mas Salo ni, Salo Pasir Mas. Keluasan okay. Keluasan rumah ni 1802 kaki persegi, square feet. Yang mana nak saya tengok kawasan Inggeris, square feet. Nak cakap bahasa Inggeris tak perlu lah. Okey, kita tutup baliklah kipas, nanti orang yang datang tengok, uish, parah api macam ni, datang review. Okey. Kita nak tamatkan sesi live, dan saya cerita last kali tentang cara pembiayaan. Cara pembiayaan kita ialah, kita ada 4 cara pembiayaan, 5 cara pembiayaan, iaitu kita ada cara cash, loan, LPPSA, dan kita ada SP account 2. SP account 2 kenapa tak boleh satu? Sebabnya account 1 hanya 55 ke atas lah. Okey, lepas tu kita ada secara SJKP. SJKP mana bekerja sendirilah, SSM, macam tu. Okey, kita tamatkan silah kita. Terima kasih yang mana hadir support daripada tadi, yang mana like apa batu kita, bantu kita nampak meriahkan lagi dalam kita punya live ni. Okey, boleh tahu lah. Boleh tahu dah kesemuanya tentang rumah ni. Mikaela ni memang smart lah. Setakat saya datang, Mikaela ni lah. Nampak luas dua ruang, nampak dia. Nampak dua ruang pada Mikaela ni. Okey. Okey, terima kasih. Kita nak tamatkan sini pada hari ni. Sebab telefon saya dah agak panas dan bateri tak tahan dah. Bateri dah low. Okey, takut overheat dia telefon ni. Okey. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi yang mana hadir support live kita. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita kembali live ni. Terima kasih.